Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama saya. Jadi kali ini saya mau membuat gorengan ya. Di sini ditemanin sama bon cabe level 30 sama sambal ABC ekstra pedas ya. Sambal tadi aku tuh udah tuang ke sini. Ini sisa sedikit. Dan ini tuh bon cabe. Tapi aku tambah sambal sini juga yang biasanya di sarapan pagi yang berada di Taiwan pasti tahu itu tuh juga sambalnya pedas. Oke teman-teman, jangan lupa siapin makanan kalian, kita makan bareng. Langsung saja karena aku sudah lapar dan aromanya itu sudah semerbak ya. Bau ikannya ini tuh ada 3 macam ya. Ada nugget ya. Terus ikan, ini tuh ikannya dalamnya tuh ada telurnya. Dan ini tuh kayak basreng ya, dari ikan juga. Cuman ini tuh basah. Kalau di Indo kan sekarang yang lagi viral tuh basreng yang kering banget itu ya. Kalau ini tuh basah ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai jangan lupa berdoa dulu. Mari makan. Aku coba ini dulu. Ini tuh udah ditaburin bumbu pedasnya juga. Udah pedas. Tapi kalau yang ini belum. Ini aku taburin. Begini ya. Oh. Aku coba ini. Ini taburin bon cabe ya. Sekarang kita cobain ikan ya. Ini tuh dalamnya ada telurnya. Kita buka. Tuh, telurnya kecil-kecil. Kita lanjut ya ini. Ini ikannya. Kuruk-kuruk ya. Ini tuh bagus banget sebenarnya. Merah banget cabenya. Kering ya.
ayamnya. Mantul. Itu ikannya berasa banget. Telurnya banyak banget. Ini tuh enaknya harusnya tuh dimakan anget-anget ya. Ini udah agak dingin, jadi agak anget. Tapi rasanya enak. Ini yang gede banget. Masih telurnya banyak. Sama telurnya banyak. Ini tuh sama tulang-tulang itu bisa dimakan ya, nggak keras. Aku sebenarnya nggak suka. Aku tuh sebenarnya nggak suka ini ya. Tapi ini benar-benar challenge banget ya. Aku habisin. Sebenarnya nggak begitu suka. Kalau beli itu kadang nggak makan, paling makan 1-2. Karena ini masih hangat. Tapi ini yang udah dingin. Jadi alat.
pokoknya aku sampai sini aja teman-teman, karena perut aku udah kenyang banget, jadi gak aku lanjutin ya daripada perutku sakit. Kalau soal pedasnya sih masih standar ya, cuman ini agak alot. Oke, sampai jumpa di next video, bye bye.